Salam modifikasi mania. Ini adalah video untuk mengupgrade atau memasang arm CBR 1000 ke CBR 150. Sebelumnya kita udah ukur lebar rangka, bagian motornya berapa. Lalu kita ukur lagi ke bagian fin arm. Ini karena terlalu panjangan kita potong. Potongannya jadi seperti ini. Nah, bis juga kita udah benahi, udah kita sok-sok. Nah, kanan kiri ini masih pakai leces asli. Ini bis dalamnya aku kasih bis-bisan ori. Nah, udah aku sok ulang. Udah pasang kenceng. Lalu kita ukur ke masuk ke motornya, ada bagian mana aja yang mentok. Nah, ini bagian ini mentok dudukan aki ini. Ini harus kita potong. Bagian footstep belakang juga mengenai armnya ini. Ini juga kita lepas. Nanti diganti aja ini armnya, apa? Footstepnya. Nah, lalu kita potong bagian yang mengenai dudukan aki tadi dan baterai. Nah, udah, setelah itu yang bagian sebelah kiri kita potong juga. Lumayan empuk ya ini karena lebaran ini soalnya. Untuk luar terbuka itu nanti kita laskan ke las aluminium untuk menutup bagian yang udah kita potong. Lalu kita bikin tangkun dudukan ini untuk posisi rollingnya ini. Sebelumnya sudah saya sesuaikan ukuran dari ketinggian motor aslinya. Kita lubangi bikin grad pakai bor 12 atau bor 8 mili. Setelah itu kita lepas bagian dudukan tadi, kita alas total luar dalam karena ini untuk beban kekuatan. Oke, udah matang, udah semua. Lalu kita coba bumpernya, udah dratnya udah masuk, kanan kiri semua sudah. Lalu kita langsung next, lanjut ke proses pengecatan ini. Karena orangnya minta warna silver, kita turutin aja warna silver. Anti gores biar catnya nggak mudah mengelupas. Next, langsung ini sudah jadi. Kita pasang dudukan yang udah kita buat tadi.
plasternya nempel pakai baut. Monggo nari, kita lupa. Bauti. Bagian-bagian yang menurut kita kuat. Oke, semuanya kita bauti. Lalu kita kencengi semua. Sudah kenceng, kita coba pasang. Nah, ini kondisi terpasangnya. Oke. Itu tingginya udah sesuai sama aslinya. Lalu kita bikinkan bantalan rantai, karena kemarin pas beli armnya ini enggak dapat bantalan rantainya. Kita bikin dari karet bandal lama. Ini udah jadi. Lalu kita lanjut proses pemasangan plester belakang, karena yang tadi itu nyangkut, karena dipakai yang aslinya itu nyangkut ke arm. Lalu kita ganti dan itu juga seperti ini yang bracket. Nah, spakbornya ini membuat sendiri, karena kemarin juga pas beli arm nggak dapat spakbor belakang atau kolongnya. Kita udah buatin, dan kita pasang. Biar kelihatan madet kalau ada spakbor kolongnya ini. Kita lanjut tonton video yang sudah jadi. Ini total update semua.